Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibram 13 RPG. Saat ini saya berada di Polres Mesuji ya guys. Ada 3 PTKP curas. Oke, nanti ya Mas ya. Nanti ya, nanti. Nanti kan kita rilis. Nanti. Inilah kendaraan yang dipakai tersangka inisial H. Saat ini sudah diamankan TKP 308 Polres Mesuji ya guys. Diamankan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tim TKP 308 Polres Mesuji telah mengamankan pelaku curas pencurian kekerasan dengan menggunakan senjata api dari 9 TKP di wilayah khususnya Kabupaten Mesuji telah kita ungkap dari 2013 sampai dengan tahun 2021 ini. Untuk tersangka inisial H dan ada satu lagi pelaku yang masih kita kejar dari unit TKP. Jadi saat ini pelaku setelah kita amankan barang bukti berupa senpi, sajam, dan juga barang bukti emas milik korban dan begitu juga kendaraan yang digunakan pelaku pada saat melakukan kejahatan. Demikian. Saat penangkapan dan perlawanan? Pada saat kita melakukan penangkapan, pelaku sempat melarikan diri dan sempat akan melakukan perlawanan antara petugas. Namun dengan kesigapan daripada TKP 308, pelaku sempat kita lumpuhkan. Demikian. Informasinya tersangka adalah merupakan pelaku lintas provinsi. Baik, pelaku inisial H, selain melakukan di Kabupaten Mesuji, pelaku juga telah mengakui melakukan di Kabupaten khususnya wilayah Oki. 3 TKP curas di wilayah Oki Sumbaksel. Demikian. Sudah ada tanggapan dari Polres tempat? Sudah, dari Polres Oki sudah melakukan pemeriksaan dan untuk pelaku sudah mengakui. Kawan-kawan, ada lagi? Apa sempat ada perlawanan ketika dilakukan penangkapan? Pada saat melakukan penangkapan ada upaya pada saat pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas dan melarikan diri sehingga TKP 308 melumpuhkan pelaku. Untuk lokasi penangkapan dan lokasi penangkapan pelaku di Desa Pajar Indah, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. Oke. Terima kasih. Ya.
Ya, setelah tadi kita 308 menangkap pencurian atau pembegalan yang terjadi di kampung Kung Margojo di Kecamatan Bosuji Timur pada tanggal 26/12/2020 ya guys. Amin. Oke guys, itu informasi hari ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang suka dengan informasi ini, saya Ibram 13 LPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.